Indonesia akan terus memperkukuh hubungan dengan Sabah di bawah kerajaan baru pimpinan Ketua Menteri Dato' Sri Muhammad Syafiee Abdal untuk manfaat bersama. Konsul Jeneral Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna Jelani berkata, konsulat akan bekerjasama dengan kerajaan dan mengeratkan lagi persahabatan khususnya dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Katanya mereka mahu bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang memerintah demi manfaat kepada kedua-dua wilayah kerana terdapat kira-kira 150,000 rakyat Indonesia berdaftar di Sabah. Beliau ditemui pada rumah terbuka Aidilfitri Anjuran Konsulat Indonesia. Krishna juga mengingatkan rakyat Indonesia yang tinggal di negeri itu supaya tidak melupakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada Pilihan Raya Umum Indonesia tahun depan. Mengenai rumah terbuka itu, Krishna berkata ia diadakan bagi menggalakkan rakyat Indonesia berkumpul merayakan Aidilfitri dalam semangat bersatu padu. Jadi tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Sabah dan juga kepada warga Malaysia yang merayakan hari raya Idul Fitri ini. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita terus dapat berkarya, dapat bekerja dengan baik. Oke, Bapak, mungkin saya saat ini selalu menghimbau, selalu meminta mereka untuk selalu saling menjaga persatuan, persaudaraan sesama warga negara Indonesia di sini dan ya itulah tadi agar kita sama-sama merasa bersaudara di negeri perantauan ini. Ya Pak, mungkin macam mana dengan kerjasama? Salah satu tugas daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang sosial, bidang budaya dan juga di bidang ekonomi. Dan dalam rangka ini kami pun tentunya mengharapkan kerjasama bantuan daripada kerajaan Sabah dan juga dari kerajaan Malaysia karena tanpa kerjasama pun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.